teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Anes di channel ya guys ya. Tempat belajar dan bersenang-senang. Walaupun suara kita belum balik guys, kita tetap semangat guys. Main Sakura School Simulator guys ya. Okay. Dan BTW guys, nah di sini kita sudah membuat kerusuhan sebenarnya ya teman-teman ya. Oke guys, dan hari ini guys ya, kita akan lagi membuat Bobo Boy Fusion terbaru men. Apa dia guys? Ini dia teman-teman, Bobo Boy So Fun teman-teman ya. Fusion Bobo Boy Solar dan Taupan guys. Oke guys, sebelum kita membuat kerusuhan teman-teman ya, sebelum kita membuat Bobo Boy Sopan teman-teman, kita akan buat kerusuhan dulu men. Ini adalah men, dia memukul polisi guys. Itu adalah dosa men ya. Bu Siti, woi, Papa Ijo dihajar men. Oh my god, look at this men. Mereka bertarung dengan anak mereka sendiri men. Oke, okay. Why sih ya? Wah, ditabrak semua men ya. Yakuza lenyap dari muka bumi men. Oke, alright men. Ini emang jahat baby devil men. Oke guys, selain ini guys ya, biarkan si bos dan si mobil polisi bertarung men. Kita pergi dulu ke sini men. Wey, bala bantuan datang guys. Serang Yakuzanya. Iha. Oke guys, terjadi pertarungan guys ya. Ini polisi dengan polisi nih guys. Lihat nih guys. Nah ini gimana nih guys? Kacau guys ya. Ini sangat kacau sekali teman-teman. Polisi versus polisi men. Kita perlu ikut-ikut. Nggak perlu guys. Kita tidak bisa ikut-ikut. Woi, gokil men. Woi, ini mobil pembasmi segalanya men ya. Polisi pun dibasmi men. Oh my god. Wey, dia terbang mana polisi ya? Mobilnya dapat terbang. Waduh. Dia terbang guys. Waduh, dia nabrak polisi men. Ini polisi versus polisi guys ya. Aduh, kasihan sekali kembarannya Bu Siti ini guys. Aduh. Oke lah guys, jadi untuk membuat Bobo Boy Sopan teman-teman ya, kita let's go back to the title man. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk dalam opsi pemilihan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Bobo Boy Sopan nih guys. Ini konsepnya aku seneng teman-teman ya. Ini konsep baju adat Melayu guys. Oke. Jadi kalau kalian mau adat Melayu teman-teman, kalian bisa pakai ini teman-teman ya. Kalian bisa pakai teman-teman casual wear nomor 3 ya teman-teman ya. Nah ini guys. Oke. Dan Bobo Boy Sopan tuh terdiri dari 3 kombinasi teman-teman. Yang pertama adalah ini guys, biru muda. Material satunya tuh adalah coklat teman-teman ya. Coklat, orange coklat gitu teman-teman. Kayak gini aja guys, ini aja. Dan material 2-3-nya tuh putih teman-teman. Jadi kayak gini guys. Oke. Hairstyle-nya kalian bisa pakai nomor, ya nomornya juga bisa nomor 2 teman-teman. Dan kalian coloring warna orange teman-teman ya. Oke. Orange saja. Guys, untuk aksesorisnya teman-teman ya, glasses-nya. Glasses-nya kalian pakai nomor 10 teman-teman. Oke. Dan kalian coloring warna orange. Aksesorisnya teman-teman, ini aksesorisnya guys ya. Dia tuh sebenarnya Bobo Boy siapa namanya? Sopan ini guys, dia tuh lebih prefer tuh dia pakai ini guys sebenarnya. Nomor 17 men ya. Oke. Okay. Kalian coloring warna biru juga men. Oke. Okay. Max perlu enggak ya? Max-nya sebenarnya teman-teman nih perlu, itu nomor 10 guys. Oke. Okay. Jadi sebenarnya guys, kita tuh bisa ngakalin teman-teman ya. Tapi kalian pakai nomor Hor Max nomor 12 pun enggak masalah guys. Oke. Okay. Tapi nanti ada capnya guys ya. Jadi kita pakai mana nih guys ya? Jadi kita pakai ini nomor 16 aja guys. Kita pakai pacifier man yang standar Bobo Boy guys. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman, setelah ini guys, kalian bisa ke ice warna biru man ya. Gini guys. Woi, datang enggak ada, langsung saja kita back to the game. Let's kita make Bobo Boy Sopan man. Let's go. Alright guys, kita semua sudah masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Oke okay, guys, ada item tambahan. Kita klik character item dan item edit teman-teman. Item kalian pilih di hat teman-teman, yaitu kalian pilih which hat teman-teman. Which hat? Oke okay, man. Setelah ini guys, kalian masuk lagi ke dalam rumah teman-teman. Pakai jetpack aja biar cepat. Halo Dugi. Oke okay, setelah ini guys, kalian pilih hair accessories dan kalian pilih ulang teman-teman. Itu adalah beret teman-teman ya. Nah kayak gini guys. Oke okay. Oke okay, guys, setelah ini guys, kita langsung aja bikin Bobo Boy Sopan di cake shop man ya. Oke okay, tempat lahirnya karakter-karakter gokil ya guys ya. Alright. Oke okay, guys, kita setting, kita matiin dulu teman-teman. Stop the clock. Oke okay, guys, setelah stop the clock guys, kalian edit teman-teman ya. Pertama kita zoom in dulu teman-teman. Kita lihat guys. Oh my god. Alright guys, setelah ini guys ya, kalian bisa bentar guys. Kita karakter edit teman-teman.
kalian itu edit item dulu guys ya, kita headnya guys, itu kita kecilin dulu men. Pakai ini guys ya, nah gini guys, kita pendekin dan kita tipisin teman-teman pakai Z minus guys ya. Nah easy ya, inilah. Oke guys, tadi itu kalian pendekin lagi guys, nah gini men, kalian majuin ke depan teman-teman ya. Oke. Oke, kalian geser teman-teman, gini men. Dia agak nyamping guys ya, sorry. Si sopan ini teman-teman ya. Oke. Oke, gini dia nanti. Ah, gini dia guys. Kita cilin lagi men. Oke. Pendekin lagi men. Alright men. Oh, gini aja lah guys ya. Oke, kan kalian coloring teman-teman. Warnanya adalah ini men ya. Nah, gini guys. Nah, ini dia men ya. Oke. Alright. Apa lebih agak blue dia ya? Oke, tapi kena agak blue aja teman-teman ya. Oke. Biar agak beda-beda dikit guys. Oke men. Nah selain ini guys, itu kalian mundurin dikit teman-teman ya, di headnya pakai mundur teman-teman, pakai mundur teman-teman. Oke teman-teman, selain ini teman-teman, nextnya itu adalah kalian edit teman-teman ya, itu kalian ke karakter edit dan kalian masuk ke hair accessories men ya. Ini kalian turunin aja teman-teman, kalian besarin men ya. Nah kayak gini guys. Nah setelah besarin kayak gini men, udah rata guys ya. Nah kalian laring aja teman-teman. Simple sebenarnya bawa boy sopan itu teman-teman ya. Harus sesuai sekali coloring ini men. Swing, oh my god. Tapi itu belum terlalu di rotate teman-teman ya. Oke guys, gini aja guys. Kalian di itemnya teman-teman, kalian maju mundur dikit lagi ke belakang guys ya. Nah gini men. Ya tapi nanti kelihatan teman-teman ya, udah kemajuin aja lah. Oke teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, untuk ikat rambut bobo boy sopan men. Tapi kok aneh guys ya. Bentar kita cek dulu guys, cek sound. Aneh men. Aneh apa? Bajunya men. Bajunya perlu kita ganti teman-teman ya. Kalau color kita kadang warna kuning. Oke men, ini dia guys ya. Oke. Nah, setelah ini guys belum selesai guys ya. Ini kalian masuk ke sini guys, ke mana? Ke glasses. Bentar kita zoomin dulu ini men. Oke. Zoomin lagi guys, kita bikin logonya Bobo Boy Open ya men ya. Oke. Oh, terlalu jauh men. Gini men ya. Oke. Oke. Oke guys, jadi kita masuk ke karakter edit, ke glasses teman-teman. Kita naikin ke atas guys ya. Nah gini men, terus kalian agak kesini, geser ke kiri men, kalian rotate men ya. Pakai Y plus teman-teman, kira-kira udah sejajar. Nah gini guys, ini kalian kecilin men ya. Nah kayak gini guys, kecilin men ya. Kalian tipisin men. Naikin ke atas teman-teman ya kayak gini. Terus kalian rotate teman-teman, rotate pakai pakai apaan ya? Oh pakai Z plus teman-teman, Z plus dan kalian mundurin ke belakang teman-teman ya. Nah gini men, kalian mainin nggak ya, kayak gini guys ya. Nah kalian keluarin sedikit teman-teman. Nah kayak gini men, udah kayak gini guys. Setelah itu teman-teman kita akan pakai pacifiernya mainnya. Let's go, pacifier kita edit guys. Dia tuh masuk ke max teman-teman ya. Naikin pakai ini lagi, pakai X minus teman-teman. Nah kalian turunin lagi teman-teman ya, nah kayak gini. Oke. Oke teman-teman, jadi ini teman-teman ya, Bobo Boy sopannya sudah jadi ya men ya. Oh my god, belum jadi guys. Dia punya senjata kipas dan keris teman-teman ya. Wow. Dan masalahnya teman-teman, ini kita mau pakai senjata yang mana dulu men ya? Kita pakai senjata kipas dulu men ya. Di sini ada kipas enggak ya? Kita cari dulu teman-teman. Oke guys, kita udah dapat kipas guys ya. Jadi senjatanya Bobo Boy sopan itu teman-teman, dia tuh salah satunya adalah guys ini guys, kita dia mengipaskan angin perdamaian ya men ya. Oh my god. Jadi dia bisa mendamaikan dengan angin men. Warna kipasnya tuh warna biru men ya, dan warna orange juga guys. Lucu sebenarnya guys Bobo Boynya guys ya. Ini deh men. Oke guys, ini senjata satunya kipas guys ya. Dan senjata satunya lagi adalah keris men. Kita di live end teman-teman dan kita pakai adalah pen light guys. Kenapa pen light? Konsepnya itu teman-teman perbaduan seni bela diri teman-teman dan juga konsep Bobo Boy ya. Jadi aku senang banget nih guys, serius Bobo Boy ini Bobo Boy Melayu apalagi guys, ini jadi benar-benar Melayu banget teman-teman ya. Oke. Kita coloring warna ini guys. Nah, orange dia enggak ada ya men ya. Oke guys, jadi ini orange-nya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, dan kita terakhir kita kecilin guys ke sana teman-teman, ke cake shop teman-teman. Let's go. Kecilin guys. Nice ya. Bentar lagi guys jadi guys ya.
3, 2, 1. Oke teman-teman, jadi ini dia teman-teman ya, Bobo Boy Sofan versi Sakura School Simulator ya men ya, dengan konsep Melayunya teman-teman. Gimana guys? Ini gokil ya mainnya, keren banget sih ini guys teman. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Gimana Bobo Boy Sofan ini teman-teman, keren ya teman-teman ya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di next video guys, di video-video gokil lainnya guys ya. Bye-bye, salam next day teman-teman. Bye-bye, sehat selalu guys ya. Woohoo.